Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Rutan Kelas 1A Surakarta. Dalam kunjungan ini, Gibran dan pihak rutan ini membahas kapasitas rutan. Kunjungan Gibran ke Rutan Kelas 1A Surakarta sekaligus untuk mempererat sinergitas antara Pemkot Surakarta dengan pihak rutan. Didampingi Kepala Rutan Kelas 1A Surakarta, Urip Darmayoga, Gibran melihat ruangan rutan. Gibran juga menyempatkan melihat hasil karya warga binaan. Wali Kota Surakarta juga sempat menemui dan menyapa warga binaan dan menyatakan bersama pihak rutan sempat membahas mengenai kapasitas rutan yang sudah berlebih. Ya, tadi saya diskusi dengan Pak Urip, ini memang kapasitas di rutan Surakarta ini memang sudah sangat-sangat ini ya, over capacity. 20%. Ya, dan ya nanti kita bicarakan lebih detail lagi ya Pak ya. Yang jelas tadi di dalam sudah kita lihat berbagai macam alat untuk apa produksi ya, misalnya alat jahit, alat sablon, lalu tadi ada yang apa handicraft juga. Beliau menyampaikan juga untuk tetap menjaga keamanan ya di Rutan Kelas 1 Surakarta, untuk menjaga kekompakan, jangan sampai terjadi hal-hal keributan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah beliau pesan nuansa heritage yang mencerminkan budaya Kota Surakarta untuk tetap dipertahankan dan dijaga kebersihan.